dan kulitnya apabila dilapah panas-panas, kita lapah masa panas-panas tu, dan dihantarkan atas tempat disengat oleh binatang dan digigit oleh binatang, ular besar dan ular kecil, ataupun orang yang kena godam dengan kayu atau rotan, ni secara hilang sakitnya daripada kejadian tersebut. Hak mana kena rotan, kena godam ataupun kena ketik dengan binatang, boleh ambil ni kulit kambing dan susu kambing. Susu dia bagus. Ubat daripada penyakit nawazil, ubat penyakit mata, penyakit katarak, dan mengelokkan warna kulit. Jika diminum dia istimewa, lebih-lebih lagi jika diminum dengan segera. Makna kata susu kambing ni dapat yang fresh terus minum. Umpama dia apa? Umpama dia susu lembu dengan susu kambing ni, umpama dia apa? Para kawan-kawan saya yang dan berubat herba ni, dia kata apa? Dia kata umpama dia macam mana bayi itu menghisap susu ibu dia, ambil direct dan cepat. Dia kata kita dapat dulu, masa teringat kecil-kecil dulu, bila orang tua saya dapat susu lembu, kita masak dulu kan. Masak dulu. Susu ibu dapat masak tak? Tak masak. Terus minum direct ya. Ni Syekh kata bersegera. Makna kata dapat-dapat tu terus minum kan. Kita tak tahulah, hak kawan bawa motor tu kadang jual kat market tu, kita beli, bawa balik rumah pun peti air dulu. Lambat minum kan. Tapi dia kata bersegera, dia kata. Dan khasiat susu lembu, susu kambing ni, diubatkan pada orang yang banyak lupa, diminumkan dia dengan segera, dan ia ubat balqam, ubat kahak, ubat kahak. Orang yang lupa pun bagi minum susu kambing. Dan was-was, hak penyakit was-was ni pun kena bagi minum susu kambing tak? Hak mana kawan-kawan yang duk pelik-pelik fikir tu. Dan sekalian fikir-fikir yang fasik, pemikiran yang karut-karut, dan mimpi yang jahat-jahat, dan membangkitkan syahwat jima. Ni buat kuat pula. Macam-macam boleh jadi. Carilah susu kambing esok tu. Dan berkata Ibnu Sina bahawa tahi kambing ubat penyakit beguk leher, dan juga dibubuh oleh perempuan akan tahi kambing pada farasnya dengan bulu kambing, nanti akan mengalirkan darah bila rahim ke tempat peranakan. Banyak khasiat ini. Dan tahi kambing serta tahi kibas dicampur dengan cuka, dibubuh di atas tempat hangus api dengan minyak bunga mawar, nanti sembuh ya. Kalau kita kena terbakar, luka terbakar, kita ambil tahi kambing ataupun tahi kibas, campur sekali, kemudian bubuh tempat yang terbakar, itulah ubat untuk terbakar. Wallahu a'lam bisawab.